Ajak netizen hidup sehat, Emma Waroka, sindir orang yang suka miras. Dilansir dari indosport.com, artis Indonesia, Emma Waroka, mengajak penggemarnya untuk selalu hidup sehat. Dalam pesan ajakannya itu, dia juga menyematkan sindiran halus kepada orang-orang yang suka minum minuman keras. Emma Waroka, pesohor yang sudah menginjak usia 40 tahun itu, tak pernah lelah menginspirasi para penggemarnya untuk tetap hidup sehat dengan berolahraga. Ya, meski usianya sudah tidak muda lagi, Emma selalu menunjukkan wajah berbinar, tubuh yang bugar, dan senyuman manis tiap kali mengunggah postingan ketika sedang berolahraga. Kali ini, Emma Waroka memamerkan aksinya saat berlari di sekitar kompleks rumahnya. Olahraga murah meriah itu diklaim hanya bermodalkan dua kaki saja dan bisa dilakukan siapa saja. Wanita yang akrab disapa Mamski ini juga meminta maaf kepada orang-orang terkenal di luar sana yang suka mengkonsumsi minuman keras dan bersenang-senang di klub malam. Emma mania semua, maaf apabila Mamski tidak punya tempat untuk minum-minum sambil bernyanyi dan berjingkrak-jingkrak penuh dengan asap untuk menghibur kalian, tulis Emma lewat postingannya di Instagram. Mamski hanya punya semangat dan modal kaki ini untuk berlari dan menyebarkan virus sehat bahwa olahraga itu untuk semua kalangan tanpa terkecuali, lanjutnya.